Din. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bila di hari ini. Kabar yang so pasti udah pada kalian tunggu, yakni kabar tentang Lesti dan Bilar. Bagaimanakah pasangan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar di hari ini? Ya, ada kabar yang kurang membahagiakan, membuat kita khawatir, terutama tentang kondisi Rizky Bilar yang sekarang dia OTW Semarang dan nyatanya ia sudah sampai di sana, guys. Pasangan couple cute kita yang baru saja tunangan ini membuat semua para fan mereka Leslar khawatir. Bagaimana tidak? Ternyata Rizky Billar kini kesehatannya kurang baik. Ada sesuatu hal yang disembunyikan rupanya. Lalu penyakit apakah yang diderita oleh Rizky Billar sehingga ia pergi berobat hari ini? Tentu semua pada penasaran. Rupanya ia tidak bersama pujaan hatinya, tapi dia diantarkan oleh sahabat dan asistennya. Ya, dia pergi berobat. Rupanya ada sesuatu yang terjadi pada kaki Rizky Billar. Lihatlah bagaimana keseruan saat di Semarang. Din, di mana kita? Semarang, ya. Semarang kita akhirnya. Kamu sudah apa? Kamu deh. Rambut saya. Oh iya. Cepat sembuh. Semoga buat Bilar ya. Bisa main bola lagi. Ya, moga cepat sembuh saja. Dan tentunya sang kekasih Lesti Kejora tentunya sangat khawatir dengan kondisi kekasihnya. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa dengan kakinya yang so pasti itu adalah akibat karena ya kena tackle atau lain hal saat main bola. Tentu saja kita berharap nantinya Rizky Billar yang akan segera bertanding dan tandang ke kandang lawan. Beberapa saat lagi ya, kurang lebih sebulanan dia akan bertanding main bola lagi. Tentu dia akan menjadi striker handal. Makanya kakinya dipersiapkan dalam rangka nantinya bisa bermain manis dan cantik ya saat dia sudah menikah tentunya, guys. Tentu kita berharap hal tersebut dengan berobatnya Rizky Billar ke Semarang, kesehatannya bisa pulih seperti sedia kala sehingga aktivitas mereka, yakni aktivitas Lesti dan Billar, aktivitas Rizky Billar bersama Lesti, akhirnya akan menjadi baik-baik saja ke depannya. Kita doakan dan tidak menjadi khawatiran tentunya karena hal itu bisa dipulihkan. Makanya tinggal kita mendoakan saja, semoga tak sampai sebulan kaki Rizky Billar akan kembali membaik seperti sedia kala, tentunya dengan melakukan pengobatan secara teratur dan mengikuti anjuran dari dokter yang menanganinya. Tentu saja itulah kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua, yang mana hari ini Rizky Billar berobat rupanya tidak ditemani oleh kekasihnya karena so mereka punya acara masing-masing. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih penasaran dengan mereka berdua, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.